mereka cuba viralkan yang yang saya kononnya saya ni tak tahu. Kata kedai mamak ni ada GST. Saya nak bagi tahu, saya ni boleh katakan selalu minum di kedai mamak. Ha? Saya punya favorite memang ada di ada macam sup lidah, itu favorite saya. Memang kita selalu makan di apa ni restoran mamak, kedai mamak. Tetapi kedai mamak ni kita lihat ada yang dikenakan GST. Ada yang kita makan tidak ada GST. Sebab itu dalam forum tersebut saya kata, mengapa tak makan di kedai mamak yang tak ada GST? Itu maksud saya. Sebab hanya restoran yang ada nombor pendaftaran dengan nombor pendaftaran GST saja yang boleh mengenakan GST. Kalau restoran mamak tu tidak ada resipnya, hanya pakai tulis tangan saja, yang itu tidak boleh mengutip GST. Sebab itu saya bagi tahu, ada tak mana-mana kedai mamak yang tidak ada resip dan atau yang tidak ada nombor pendaftaran GST tetapi mengenakan GST dalam bil dia. Itu maksud saya. Tetapi pembangkang biasa. Dia daripada dulu dia tidak akan baca ayat itu sampai habis. Dia ambil yang muka dia yang depan, tetapi dia tidak siarkan ataupun dia tak buat sampai habis ayat yang saya kata. Saya kata, kenapa tak makan, boleh makan di kedai mamak, di kedai mamak yang tak ada GST. Yang tak ada GST bermakna saya seterusnya ialah ada kedai mamak yang ada GST. Saya tak nafikan, Pelita saya pergi memang ada. Ada juga yang saya pergi, malam tu saya pergi dekat Khalifah, tak ada. Jadi ada yang kena, ada yang ada GST, ada yang tak ada GST. Jadi ini yang kita faham. Itu yang saya maksudkan. Tetapi peserta biasa, fitnah dan pembangkang berpisah tiada.